PT SMI sudah memberikan dukungan kepada 28 daerah dan masih ada beberapa daerah-daerah yang sekarang mulai mengajukan permintaan untuk mendapatkan dukungan pinjaman di dalam rangka pemulihan ekonomi. APBN tahun 2021 ini untuk belanja kementerian lembaga sebesar 17 triliun dan transfer ke daerah sebesar 9 triliun itu adalah merupakan satu bagian dari nanti rencana selama 5 tahun oleh Pak Joni Plate di dalam rangka untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi dengan internet. Belanja per tahunnya bisa mencapai antara 16 hingga 17 triliun hingga tahun 2024. Kami akan terus melakukan komitmen yang kuat untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional. We also innovate on the green financing by issuing the green bonds, both domestically and globally. With that, we are going to increase the investor base, and this is going to also mobilize what we call it blended finance. Kontribusi dari ekonomi dan keuangan syariah menjadi penting dalam konteks ini, tapi tidak terpisah dan tidak eksklusif. And then of course if there are enough time, I'm more than happy to discuss about Indonesian debt. But at the micro policy, we understand that the debt-based development financing should be complemented with equity-based development financing. Indonesia have taken a bold fuel subsidy reform since 2015. We have set up also a new institution, the Environment Fund Agency, for mobilizing and managing environmental financial resources. G20 must underscore the importance of our collective effort to facilitate equitable and swift access to safe, effective, and affordable COVID-19 vaccine for all. Penggunaan DAK fisik di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan pemerintahan dengan menggunakan dana transfer DAK fisik. Ini untuk mengembangkan daya tarik wisata, peningkatan amenitas pendukung kawasan pondok atau rumah wisata. If you talk about climate change, energy mix from renewable to non-renewable to renewable, what kind of transition that we should design? Finally, on the issue of recovery, we welcome the proposed growth resilient and inclusive development or GRID approach as a comprehensive framework for integrating development and climate consideration. Demandnya yaitu bagaimana berwisata, tapi kita tahu ada pilihan sulit karena takut COVID-nya menyebar. Jadi bagaimana mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan COVID menjadi makin parah.